Halo geng, jumpa lagi di Nuklir TV. Dan di video kali ini kita akan memperkenalkan atau menyeting saja layangan Barong MJP kita ini geng. Barong ini merupakan karya dari Mas Tonton dan dibuat sendiri atau tanpa copyright, tanpa menyentuh, tanpa meniru, dibuat dengan wajah yang seperti itu geng, garang sekali. Dan layangan ini dulunya merupakan layangan MJP Silver Play Button, layangan yang mengkilap seperti kaca itu geng. Kita bikin seperti ini supaya nanti pas diajak gobdar itu bagus, tidak ngisi-ngisi dan kendel geng. Jadi selama ini kita bawa layangan burik, sekarang sudah langsung saja kita nonton saja geng. Ayo Mas Nuklir, di belakang kita ini adalah evolusi dari layangan yang itu geng, yang Silver Play Button yang gilap-gilap itu. Sekarang sudah berubah menjadi ini, Barong MJP ini. Layangan ini dulunya tahan badai sekali geng, waktu masih menggunakan sampul berwarna silver perak atau berwarna kaca. Dan sekarang sampulnya berubah total geng. Dari belakang ini nampak putih dan rangkanya ini kita belebeti dengan menggunakan plastik. Dan sendarannya ini sudah upgrade menjadi agak lebih lebar daripada yang dulu yang suaranya seperti sempritan geng. Sambil menunggu Mas Jayus menyeting layangan, kita coba lihat ukuran sendarannya ini. Nah ini kecil yang pinggir dan lebar untuk yang tengah geng. Sambil mengecek kondisi angin di sekitar yang semakin badai dan semakin besar ini, kita tunggu layangan hingga ready terlebih dahulu sampai dilihat para-para bocil ini selalu mengikuti ketika kita menerbangkan layangan. Apa kalian suka layangan? Dan di sini kebetulan sudah mulai musim kembali geng, anginnya sudah menuju ke barat. Nah sambil melihat sandaran di tali ini belum selesai, kita terbangkan dulu layangan Sutekno ini geng. Nah ini layangan Sutekno, mari kita tonton Sutekno terlebih dahulu. Matang moncrot aku. Oke, sekarang kita saatnya ini waktunya tayang ya, setelah melewati proses nyamai beberapa waktu yang lalu, sekarang waktunya tayang ini MJP Barong garangan belum kita namai untuk karakter Barong yang ini geng. Anginnya rada asat mayan. Oke, persiapan muncul ditaruh di situ. Dikeroyok bocil-bocil, geng. Oke, bocil ini ngono. Gila. Maju, maju.
Salah. Selamat dulur. Iki mau coba kayak ya. Ini jual layangan ini mau nyemplungin ini apa? Kedoan. Lu belak? Layangan ini gelele. Setelah layangan di dandani atau mau diumbulkan mana? Atau diumbulkan lagi anginnya malah bar ini. Ini kita cari angin besok lagi sepertinya. Sebenarnya tadi masih anu sendaranya ini kurang berat ini, Ken. Harus dikasih sendaran yang lebih besar lagi. Ini sudah naik bebannya karena speknya sudah berbeda dari yang dulu ini. Dulu itu kan agak ringan, sekarang lebih berat lagi. Segitu aja. Untuk penerbangan lain ini kita lanjutkan besok lagi, geng. Oke, salam. Oke, geng. Seperti itulah setting perdana layangan Barong MJP setelah didandani atau dikasih sampul baru, geng. Namun pada saat sore hari wayahnya kita menerbangkan untuk yang ketiga kalinya, anginnya malah sudah habis, geng, dan layangan semuanya sudah pada turun. Dan nanti ketika sudah ada angin besar lagi, layangan ini akan kita setting lagi sampai benar-benar fix dan siap untuk dibawa kopdar dan dibawa keliling-keliling kemana-mana, geng. Dan sepertinya layangan Sutekno ini juga sudah meninggoy, geng. Oke, terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa kalian like dulu, kalian subscribe, kalian beritahu Pak RT juga, geng. Salam war. Ngah ngah ngah.